Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat, sehat dan sempat sehingga sampai hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa. Tak lupa kita haturkan selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat contoh yang beliau berikan kita bisa menjalankan ibadah secara paripurna setiap hari. Sahabat edukasi sekalian, tidak terasa Ramadan sudah tiba pada minggu terakhirnya. Kita hanya perlu menghitung jari untuk menghitung sisa-sisa hari Ramadan yang akan tiba. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah ibadah kita bertambah? Apakah ketakwaan kita meningkat? Atau malah sebaliknya? Tentunya kita berharap setiap ibadah yang telah kita laksanakan, baik itu puasa, qiyam, sedekah, dan yang lain-lain, yang telah kita tunaikan pada bulan Ramadan ini, mendapatkan limpahan rahmat dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tentunya berharap setiap doa yang telah kita mohonkan, yang kita panjatkan pada bulan ini, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berharap semoga kita dapat berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Bahkan mungkin ada dari sebagian kita yang berharap agar setiap hari itu seperti hari-hari pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahannya. Begitu berharganya dan banyaknya keberkahan pada bulan Ramadan ini, mengakibatkan begitu tiba kita pada akhir Ramadan, kita merasakan kesedihan akan ditinggalkan oleh bulan ini. Bahkan dalam sebuah hadis digambarkan bahwa kepergiannya ditangisi oleh malaikat bumi dan langit. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika datang akhir malam bulan Ramadan, langit dan bumi serta para malaikat menangis karena merupakan musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, musibah apakah itu?" Rasulullah menjawab, "Lenyaplah bulan Ramadan karena sesungguhnya doa-doa di bulan Ramadan itu dikabulkan dan sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan dan azab ditolak." Sahabat edukasi sekalian, seperti hadis yang disampaikan tadi, bagaimana langit dan bumi itu menangis ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Lantas, bagaimana perasaan kita sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk dengan bentuk terbaik? Apakah kita juga tidak merasakan kesedihan itu? Sebentar lagi, kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya mengingatkan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu berharganya bulan penuh berkah ini, membuat kita berharap semoga Ramadan kali ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita semua. Semoga kita diberikan umur yang panjang agar kita bisa bertemu dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Para ulama mengajarkan kita salah satu doa yang bisa kita amalkan pada akhir bulan Ramadan. Doa yang berisi harapan dan permohonan agar kita bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Maka kita bisa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan, Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi mimmina syia'iyah fa in ja'altahu faj'alni mahruman wa la taj'alni mahruma. Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau jadikan puasa ini sebagai yang terakhir dalam hidupku. Seandainya engkau berketetapan sebaliknya, maka jadikanlah puasaku ini sebagai puasa yang dirahmati, bukan yang hampa semata. Sahabat edukasi sekalian, tentunya harapan kita bersama dapat berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi,
jika ditakdirkan Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, tentunya kita bermohon semoga Allah meridhoi dan mencurahkan rahmatnya atas ibadah yang telah kita laksanakan. Sahabat edukasi sekalian, akhir kata, semoga kita semua diberikan keberkahan dan umur panjang agar bisa berjumpa dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Jikalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Tapi jikalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.